Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ikut-ikutan nih bro, nanam pohon hias jenis keladi. Kalau kita mah orang kampung bahasanya nyebutnya kimpul. Di sini saya punya keladi tricolor, keladi putih dan red star serta yang lain-lainnya deh. Ya, yang ada di kebun ya saya tanam, pindahin ke polybag. Dan di sini saya agak sedikit kaget nih bro, di keladi tricolor ini nih, dengan corak yang bentuknya itu seperti lafaz Allah nih bro, subhanallah, kekuasaan Allah ya bro ya. Yang telah menciptakan segala sesuatunya yang sangat indah. Subhanallah. Coba deh perhatikan ya bro. Ya enggak bro? Coba deh lihat, perhatiin ya. Kita coba cari yang lainnya, barangkali aja ada. Ternyata mempunyai keunikan sendiri ya bro ya, dari bentuk bintik-bintik coraknya ini. Oke lagi nih, ya kurang lebihnya mirip lah. Saya cuma bisa bersyukur ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaannya tidak ada yang diragukan lagi, sempurna. Allah Maha Besar. Coba ada lagi nggak ya? Ini banyak nih bro tanam keladi tricolor ini. Ini kayaknya nih ada daunnya warnanya beda nih bro. Coba deh. Beda sendiri tuh dia nih warnanya nih. Kayaknya ini jadi nih. Ya. Kita emang sekedar ikut-ikutan aja nih bro, tanam-tanaman hias. Masih banyak lagi bro, kalau jenis keladi ini yang saya tanam ini ya hanya sebagian. Kayaknya kalau daunnya udah mulai besar nih, mungkin bisa lebih terlihat jelas lagi nih bro. Ya kan? Buat teman-teman yang memiliki pendapat yang berbeda, bisa tulis di komentar ya bro. Oke bro.